Shalom adik-adik. Shalom. Salam juga Kak Tina. Shalom Kak Ella. Apa kabarnya semua? Luar biasa. Puji Tuhan. Hari ini kita bersyukur. Tuhan boleh menolong menyertai kita melewati satu minggu ini. Dan hari ini kita bisa ada, berkumpul, memuji dan memuliakan Tuhan. Adik-adik sudah siap untuk beribadah? Pastinya ya, adik-adik sudah siap ya Kak Ella, ya. Pasti sudah mandi yang bersih, sudah sarapan juga. Ya, kita akan beribadah bersama-sama. Mari duduk dengan tenang. Kita mau menghadap Tuhan, kita mau nyanyi satu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Sungguh berdoa. Sungguh besar Engkau Allah yang setia, Allah yang mengasihi kami, menjaga kami. Kami bersyukur Tuhan sampai hari ini, Tuhan tetap menyertai dan menjaga kami. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru, kekuatan, kesehatan Engkau beri bagi kami. Dan juga waktu untuk kami datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami mohon Engkau hadir dan memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dimuliakan, dan biarlah firman-Mu juga boleh mengajar, mengingatkan kami, menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhir. Biarlah Tuhan memberkati. Kami juga sadar akan dosa dan kesalahan kami, Tuhan. Mohon Engkau menyucikan, menguduskan kami agar kami layak datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Ya adik-adik, kayalah ajak semua bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan pujian Tuhan Yesus Tidak Berubah. Yesus tidak pernah berubah, baik dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat kita, kita melakukan sebuah pujian berdoa kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik, bersyukur kepada Mari adik-adik duduk dengan tenang, kita mau berdoa menaikkan permohonan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, Bapa yang kami puji dan sembah lewat anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan, kami bersyukur untuk pertolongan-Mu bagi kami semua anak-anak-Mu sampai ke hari ini. Kami boleh dalam keadaan yang baik, semua karena pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan juga kami datang untuk menaikkan permohonan kami kepadamu. Tuhan, kami mau berdoa untuk adik-adik kami. Mungkin ada yang sakit di rumah sakit ataupun di rumah dalam keadaan dirawat. Tuhan, kami menyerahkan semua proses pengobatan. Tuhan memberkati setiap obat, setiap makanan, minuman. Tuhan, Engkau menolong sehingga semuanya itu boleh mendatangkan kesembuhan untuk adik-adik. Berkati semua orang tua yang merawat, dokter, suster, perawat yang merawat adik-adik. Tuhan juga berikan kesabaran dan kekuatan sehingga mereka boleh merawat adik-adik dengan penuh kasih dan adik-adik boleh memperoleh kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pendidikan adik-adik kami. Tuhan menolong, menyertai mereka di dalam mereka belajar. Tuhan berikan mereka semangat, kepintaran. Tuhan menolong sehingga apa yang mereka pelajari di sekolah mereka boleh terima dengan baik, dengan penuh pengertian, sehingga mereka boleh punya prestasi yang baik dan boleh berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga guru-guru yang mengajar, berikan kemampuan, berikan kekuatan, berikan hikmat, kesabaran, sehingga dapat mendidik adik-adik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan, pendeta misionaris, guru-guru sekolah minggu yang terus memberitakan Injil. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diberitakan, dan banyak orang boleh mendengar, menjadi percaya kepada nama Tuhan Yesus dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Tuhan selalu memberikan keamanan, ketertiban untuk bangsa kami. Kiranya Tuhan terus menjaga dan melindungi bangsa kami Tuhan. Berkati pemimpin kami dari yang teratas sampai yang di bawah. Tuhan berikan mereka kemampuan sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami dengan adil, dengan aman, dengan tertib. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk adik-adik kami yang dalam bulan ini mungkin ada yang berulang tahun. Tuhan, Engkau menolong mereka, memberikan mereka pengharapan di dalam usia yang baru. Mereka boleh mengerti, mereka boleh bertambah-tambah hikmat dan terus mengasihi Tuhan. Tuhan tolong sehingga di usia yang baru ini adik-adik kami boleh terus memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan berikan juga kesehatan dan kekuatan untuk adik-adik kami dan umur panjang. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa dan serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Baik adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Semuanya siapkan Alkitab, duduk dengan tenang. Dan sebelum kita dengar cerita, mari kita naikkan satu pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selama abad. Ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Salam adik-adik terkasih, jumpa lagi bersama Kak Erni. Hari ini Kak Erni mau cerita firman Tuhan bagi kita semua. Sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, Kak Erni ajak semua untuk duduk tenang, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami bisa ada untuk mendengar cerita firman Tuhan, bahkan hamba yang akan menyampaikan. Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kemampuan, dan juga semua adik-adik yang mendengar, Tuhan menolong, memberkati, sehingga adik-adik dapat mengerti, memahaminya ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus boleh menolong kami ya Tuhan. Terima kasih, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik terkasih, hari ini Kak Erni mau cerita tentang Allah Bapa yang memberikan anaknya. Nah, mengapa sampai Allah Bapa ini mau memberikan anaknya bagi kita, bagi Kak Erni dan juga bagi adik-adik semua. Nah, adik-adik terkasih, waktu zaman dahulu, waktu dunia pada Nah, adik-adik terkasih, pada zaman dahulu waktu dunia diciptakan pertama kali, Tuhan Allah menciptakan dunia ini dan juga Tuhan Allah menciptakan manusia. Manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan Allah yaitu Adam dan Hawa. Nah, Tuhan Allah menciptakan mereka dan Tuhan Allah menempatkan mereka di Taman Eden. Nah, di Taman Eden ini Tuhan Allah juga ciptakan ada pohon pengetahuan tentang yang baik dan tidak baik. Lalu Tuhan Allah melarang mereka, Tuhan Allah larang Adam dan Hawa ini untuk tidak boleh makan buah dari pohon itu. Nah, tetapi Adam dan Hawa ini ditipu oleh iblis atau setan. Nah, iblis menipu mereka agar mereka memakan buah tersebut. Dan akhirnya Adam dan Hawa tertipu oleh hasutan iblis sehingga mereka melanggar perintah Tuhan, mereka melanggar perintah Tuhan Allah, lalu mereka makan buah tersebut. Ketika mereka makan buah tersebut, mereka telah jatuh ke dalam dosa. Nah, adik-adik yang terkasih, Tuhan Allah mendapati mereka makan buah tersebut, maka Tuhan Allah mengusir mereka dari Taman Eden. Manusia menjadi terpisah dari Tuhan Allah. Adam dan Hawa tidak bisa lagi sama-sama dengan Tuhan Allah. Adam dan Hawa tidak bisa lagi jumpa dengan Tuhan Allah. Karena apa? Karena mereka telah jatuh ke dalam dosa. Nah, adik-adik yang terkasih, semua keturunan Adam dan Hawa adalah orang berdosa. termasuk adik-adik dan juga Kak Erni. Nah, kita semua adalah orang berdosa karena kita keturunan Adam dan Hawa. Bukan hanya itu, Alkitab katakan kita ini orang berdosa sejak dari dalam kandungan ibu kita. Mazmur 51 ayat yang ke-7, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Nah, adik-adik yang terkasih, kita semua ini orang berdosa. Kita semua sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, tidak ada seorang pun, tidak ada satu orang pun yang luput dari dosa, termasuk Kak Erni dan juga adik-adik semua. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, adik-adik yang terkasih, karena kita semua ini orang berdosa, maka kita harus terima hukuman. Kita orang berdosa, maka kita harus terima hukuman atas dosa kita. Roma 6 ayat 23 mengatakan bahwa upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Hukumannya yaitu apa? Hukumannya adalah maut, kematian yang kekal. Kita orang berdosa menerima kematian yang kekal. Artinya kita akan masuk neraka selama-lamanya. Tapi adik-adik terkasih, kita tidak perlu takut lagi. Bagi Kak Erni dan juga adik-adik semua, kita tidak perlu takut untuk masuk neraka. Karena apa? Kita pasti masuk surga kalau kita sudah sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus. Kita tidak perlu takut lagi, karena Tuhan Allah telah berkorban bagi kita dengan memberikan anaknya. Jadi bagi adik-adik semua, sekarang kita tidak perlu takut karena Tuhan Allah telah berkorban memberikan anaknya bagi Kak Erni dan juga bagi adik-adik semua. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah adik-adik, Allah Bapa berkorban bagi kita, bagi Kak Erni dan juga bagi adik semua dengan memberikan anaknya agar kita diselamatkan. Tuhan Yesus disalibkan, mati, bangkit, lalu mengalahkan maut, mengalahkan dosa kita. Jadi Tuhan Yesus adalah juru selamat yang sudah menyelamatkan kita dari hukuman masuk neraka. Kita tidak perlu takut lagi, kita pasti masuk surga kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang terkasih, Roma 10 ayat 9 mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi kita tidak lagi terima hukuman karena kita sudah percaya Tuhan Yesus. Nah adik-adik yang terkasih, sekarang bagi adik-adik dan juga bagi Kak Erni, apa yang harus kita lakukan atau apa wujud kita sebagai anak-anak Tuhan setelah Tuhan Allah memberikan anaknya bagi kita. Nah, apa yang harus adik-adik semua lakukan, lalu apa yang harus Kak Erni juga lakukan ketika Tuhan Allah sudah kasih anaknya, Allah Bapa sudah kasih anaknya mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, mengalahkan maut, mengalahkan dosa-dosa kita. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, seperti tadi Kak Erni katakan, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat penebus dosa. Lalu yang kedua, kita mau bersyukur, berterima kasih karena Tuhan Allah sudah mau memberikan anaknya menyelamatkan kita. Kita juga mau bersyukur karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib bagi kita. Dan kita juga mau jadi anak-anak yang taat, anak-anak yang rajin beribadah, memuji Tuhan. Anak-anak yang setia kepada Tuhan, anak-anak yang mau rajin berdoa kepada Tuhan. anak-anak yang mau mengasihi sesama, terlebih mengasihi Tuhan Allah yang sudah berkorban bagi kita. Kita mau mengasihi sesama, menolong sesama, berkorban bagi sesama kita yang kesusahan, menolong teman-teman kita juga yang mengalami kesusahan. Jadi adik-adik, bersyukurlah karena Tuhan Allah sudah memberikan anaknya bagi kita, bagi Kak Erni dan juga adik-adik semua, sehingga kita nantinya bisa menikmati surga bersama dengan Tuhan Allah. Ya adik-adik terkasih, kiranya hari ini renungan cerita kita boleh memberkati kita semua. Semua adik-adik duduk dengan tenang, kembali kita akan bersyukur untuk cerita firman Tuhan hari ini dengan kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib bagi Kak Erni dan juga bagi semua adik-adik yang menyaksikan. Tuhan Yesus, kami mau sungguh-sungguh percaya kepadamu ya Tuhan, mengaku dari mulut kami, hati kami, pikiran kami, perasaan kami, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah untuk pengorbananmu yang begitu mulia bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, amin. Salam adik-adik, mari Kak Erni mengajak kita untuk menghafal ayat firman Tuhan yang sudah diberikan oleh Kak Doli minggu yang lalu. Kak Erni percaya adik-adik semua pastinya sudah menghafal ayat firman Tuhannya yang diberikan oleh Kak Doli. Nah, mari kita sama-sama menghafal Yesaya 45 ayatnya yang ke-12. Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Kita hafal sekali lagi ya adik-adik. Yesaya 45 ayatnya yang ke-12. Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Oke, terima kasih untuk semua adik-adik yang sudah menghafal ayat firman Tuhan pada minggu yang lalu. Kak Erni akan memberikan ayat firman Tuhan bagi adik-adik semua untuk dihafalkan minggu depan ya. Mari kita semua buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita baca sekali lagi ya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, selamat menghafal ya adik-adik semua. Jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya adik-adik, Kak Tina. Ya, Kak Ella. Tidak terasa kita akan mengakhiri ibadat kita pada minggu ini. Ya, tapi kita akan berjumpa kembali ya Kak Tina, ya, melalui Sekolah Minggu Online. Tetap setia, tetap melakukan kebenaran firman Tuhan ya adik-adik di dalam kehidupan adik-adik. Kita akan mengakhiri ibadat kita dengan satu pujian Yesusku Luar Biasa. Sambil berdiri dan bertepuk tangan, kita memuji Tuhan bersama-sama. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa dalam segala perkara. Katakan amin. Amin, haleluya, amin, puji Tuhan, amin, amin. Adik-adik, mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadat kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami sudah mengikuti ibadat dengan baik dari awal hingga berakhirnya. Tuhan juga memberkati kami sehingga firman Tuhan yang sudah kami dengar, kami bisa lakukan itu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ya, adik-adik, kita akan mengakhiri dengan yel-yel kita ya Kak Tina. Iya Kak Ella. Siap ya. Revival Kids berakar, bertumbuh, berbuah dalam Kristus. Shalom adik-adik.